Hai guys, by the way, kalau ngomong-ngomong soal food vlogger dan mukbangers Indonesia, kira-kira kamu tahu nggak sih siapa saja mukbangers Indonesia yang terkenal? Atau siapa saja nih mukbangers dan food vlogger favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong soal mukbangers, tren mukbang sendiri ini awalnya terkenal di Korea Selatan. Namun pada akhirnya, tren ini menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki banyak mukbangers yang sangat terkenal, bahkan sampai dikenal di seluruh dunia loh. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak video ini. Beberapa food vlogger atau mukbangers Indonesia yang sangat terkenal dengan jumlah subscriber yang sangat fantastis. Kita awali dengan mukbangers atau food vlogger yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Kita keluarkan dulu passwordnya, awar-awar! Bagi sahabat Kumai, mungkin sudah kenal siapa sosok mukbangers atau food vlogger yang satu ini. Mukbangers kelahiran Lumajang ini kerap kali mengucapkan jargon itu ketika memulai vlognya. Biasa disapa Omai atau Rida, akun YouTube-nya sudah dikenal dengan konten review makanan dan mukbang. Saat ini, Farida Nurhan memiliki 3,6 juta subscriber dengan total penonton sebanyak 758,1 juta viewers. Mukbanger selanjutnya yaitu MG Dalenaf. MG Dalenaf atau dengan nama asli Magdalena Firdawati merupakan mukbangers kelahiran Kota Bekasi. Selain memiliki kemampuan dalam mereview makanan, Magda juga memiliki daya tarik bagi netizen karena porsi makannya yang barbar namun tetap berbadan langsing. Magda juga kerap kali mempromosikan dagangan penjajah kaki lima. Saat ini Magda memiliki jumlah subscriber sebanyak 3,79 juta dan dengan total penonton sebanyak 578,3 juta viewers. Mukbanger selanjutnya yaitu Next Carlos. Dengan jargon makan cuy, pria kelahiran Pontianak ini memiliki ciri khas mereview makanan yang jarang dikenal orang sambil keliling Indonesia. Berkat keunikannya ini, Next Carlos memiliki 4,23 juta subscriber dengan total penonton sebanyak 952,1 juta penonton di akun YouTube-nya. Mukbangers atau food vlogger selanjutnya yaitu Jessica Jane. Tidak hanya mereview soal makanan dengan porsi yang besar, gadis kelahiran 1999 ini juga merambah ranah lain seperti video challenge, vlog, hingga make up. Saat ini Jessica Jane memiliki subscriber sebanyak 9,97 juta dan memiliki 1,3 miliar penonton di kanal YouTube-nya. Dan mukbangers dengan total penonton terbanyak di urutan pertama yaitu Tanboy Kun. Buat kamu yang hobi nonton video mukbang mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Tanboy Kun. Pria dengan nama asli Bara Ilham Bakti ini memiliki ciri khas mukbang makanan pedas disertai dengan judul yang ngegas alias serba huruf kapital. Saat ini, mukbangers kelahiran Padang ini memiliki 2,2 miliar penonton di akun YouTube-nya dan dengan jumlah subscriber sebanyak 13,6 juta. Nah guys, itulah tadi deretan mukbangers dan food vlogger Indonesia yang memiliki jumlah subscriber yang sangat fantastis. Favorit kamu yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian untuk video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini.